pertandingan sekali lagi grup E. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Sudah dilakukan Mosi memberikan umpan kepada siapa sana, maksudnya ada berbahaya, kita lihat hampir saja sebuah blunder di awal pertandingan dari Thomas Rian Bayu penjaga gawang dari Surabaya United ini. UK Samsul Arif mencoba menguasai bola, Samsul Arif tidak bisa kita lihat. Oh, berbahaya, sebuah komunikasi yang sangat-sangat tidak baik, namun ini juga menunjukkan bagaimana koordinasi yang tidak apik dan juga komunikasi yang terbilang buruk ya. Benny Wahyudi kotak ketik bola, dia coba lewat 1-2 pemain, masih Benny Wahyudi gerakan cukup baik dari sebelah kanan. Benny Wahyudi crossing, cukup berbahaya tadi pergerakan dari seorang Benny Wahyudi dilakukan oleh Benny Wahyudi. Kita lihat masih mampu ditips dengan baik oleh gawang karena semakin banyak juga benturan tadi kita lihat di antara kedua tim. Peluang kali ini crossing cukup berbahaya, cekar. Sangat jarang dia melakukan heading dan masuk ke dalam kotak penalti untuk melakukan sundulan. Siapa yang akan mengambil? Haryanto, cedar! Oh. Bola melengkung yang diarahkan ke sudut kanan atas gawang. Ya, sepertinya ada pergantian juga ya. Ya, peluang kali ini untuk Loko Kersana, cedar! Tidak disangka-sangka, sebuah keadaan yang tampak tadi tidak berbahaya tetapi kemudian mampu dibuat menjadi sebuah gol. Pergerakan ataupun juga scrimmage yang diciptakan dari Kiko bahkan, dan ada dua pemain tadi yang melakukan. Tampak Saru mencoba melakukan clearance UK. Namun bola justru malah mengenai dari Eloko yang memang sudah menunggu di sana dan meleting. Iya. Saragi kali ini lakukan crossing, berbahaya lagi, cekar! Kiko Insa dengan gol ketiga. Surabaya United setelah terjadinya gol pertama, dan inilah set piece lagi-lagi. Kita lihat bagaimana, walaupun memang ada sedikit ya, bau offside, Kiko Insa datang dari blank spot, umpan dari Dele Ahmad Saragi, dan ada sentuhan tadi dari Eloko. Di sini kita lihat Kiko memanfaatkan lubang di sektor kanan. Menit akhir untuk water break kali ini. Evan Dimas sudah lakukan cecar. Masih berada di atas penjaga gawang ataupun mister gawang dari Arema Kronos Kadek Wardana tadi. Iya, harus mendapatkan hukuman penalti. Ya, saya kira memang ada kontak ya dari Faktu terhadap Esteban. Kembali kita lihat sebuah peluang bagi Arema Kronos. Produktivitas gol mereka. Tendangan langsung jedar! Bahkan tidak bergerak tadi seorang Thomas Rian Bayu menghadapi tendangan seorang Esteban Vizcarra. Ya, eksekusi yang sangat dingin menipu tadi. Juga bisa lagi kita lihat bagaimana ya, dia sudah lebih bergerak ke kanan. Ya, sehingga mati langkah. Walaupun sebenarnya masih ada harapan ya, ada saja dia merentangkan tangannya. Esteban Vizcarra, kontrol bulan. Lagi-lagi dengan trik yang dilakukan Vizcarra. Sebuah pergerakan yang memang cantik dan indah untuk gede. Tekanan kali ini, tendangan langsung berbahaya untuk Surabaya United. Sayang sekali bisa dihalau oleh Kadek Wardana tadi. Oh iya betul, masih ada satu kali pertandingan lagi. Dan terakhir melawan Pusama dia. Justru ia akan bersih saat siapa yang akan mengambil, kita lihat. Tendangan langsung tadi Kapten Firly Apriansyah memperkecil ketertinggalan Surabaya United. Sangat baik. Menuju ke sudut bawah sebelah kiri dari penjaga gawang Kadek yang sudah bergerak di sisi sebalik. Jaga gawang Kadek Wardana. Kenapa tidak dari tadi mereka coba cepat seperti ini, ternyata mampu mereka lakukan ini. Sayang sekali. Lambat panas, lambat untuk bisa memperkecil ketinggalan, membuat tentu saja Arema Kronos mampu untuk unggul 3 atas Surabaya United 1 di pertandingan grup E yang meloloskan mereka tentunya dengan 2 kemenangan sempurna.